sering kan di kota-kota sering. Ya, tutup warung ibu. Ya, wah di Parayung, masya Allah. Ustazah kita semua. Penyerahan secara simbolis cendramata dari alumni yang akan menerima adalah yang kita hormati Gutia Siti Asyikam, persilakan. Tolong diabadikan. Salah selanjutnya adalah musafaha. Ya di bawah aja, kami persilakan. Puisi untuk alumni SDN Neglasari dari akhirnya. Ya. Oke, di depan panggung. Ya, nanti kita akan di sini. Terus satu, dulu. Satu, dua. Halo, satu. Sudah kita tak berkumpul seperti dulu. Kita ulangi perkenalan lagi. Jiwa-jiwa yang hilang lama menyepi. Kita satukan lagi dalam sebuah profesi yang menyekat kita. Masihkah jadi alasan untuk tak jumpa? Maafkan sahabatku ini. Kesempatan untuk kita bertemu. Maafkan. Semoga kita diberi. Salam daun tales cakep. Nunga jawab salam menila leles. Daun sampe daun papaya cakep. Kamarana ieu araya. Oh iya, alhamdulillah sugan teh warobo. Urang doakeun anu ngajawab salamna semangat, mudah-mudahan duitna loba. Amin. Hutangna lunas kabeh. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Ibu salakina nambah. Di amin. Tos aya si bapaknya, tos aya si bapak harus setia sama si dia. Siap. Hayu atuh teh Reni urang jawab salam sekali lagi. Biar senada, biar sejiwa, biar menggelegar ke angkasa, dikduk di dalam dada. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Allah. Lepangkar ayah nunyarios ibu-ibu kenal di sinetron. Ayo bapak ibu sok nonton sinetron, sok. Anu laguna tiasa nas ibu. Ku menangis membayangkannya. Tapi sanes eta sanes tadi mah sinetron suara hati istri. Ai teh Renareni di mana? Sinetron Pintu Berkah. Oh, Pintu Berkah ibu. Ibu sok nonton Pintu Berkah lah sok. Alhamdulillah. Ai teh Renareni ibu didinya. Nah, sok aya eta teh alhamdulillah. Tapi saseana teu acan kenal. Ya Allah. Ulah kenalan heula. Sok kenalan heula. Wios kenalan heula wios. Iya. Salam kenal bapak ibu sadayana, salam silaturahmi. Iya teh Rena. Iya teh Reni bu. Iya. Mirip teh bapak ibu mirip? Mirip. Karena rakakna teh Rena kakaknya dagunya itu agak ke depan alias cameng ibu uninga cameng. Uninga cameng si ibu nao ke aja na. Ya Allah. Cepot samis. Astagfirullahaladzim. Pira bapak bu disebat cepot. Cepat sama teh Rena, garis teh Rena. Oh beda ya, beda. Iya teh Rena, si gadona teh rada kepayun. Iya teh Reni, adiknya Raina rada bulet si gabaso. Bulet, dua tuh kita rada buletnya. Jantan iya teh Re.
Teteh Rena. Iya, Teteh Re. Teh Reni. Iya. Reni yang di sini, Bu. Iya, Reni. Iya, Re. Rena. Alhamdulillah. Atas karena lain nama. Badan Ares Bapak Ibu tahun kemari 2022 pas bulan puasa waktu sahur nonton aksi Indosiar enggak? Nonton. Alhamdulillah nonton Teh Rena Reni enggak? Nonton. Nonton Padang Dukung. Ngedukung, nge-SMS. Astagfirullahaladzim. Jalu aja Teh Rena atau Bapak Puisi. Mana tega ya Bapak Ibu. Tante Sahwe. Pas pengumuman Teh Rena Reni kageser gara-gara di Neglas Harita tengah SMS. Jadi lo juara dua. Alhamdulillah Bapak Ibu. Juara dua ge alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi emang ngadaroakeun. Beres ngadaroakeun. Alhamdulillah mudah-mudahan jantan amak kasayaan. Bapak Ibu Teh Rena Reni tehnya di aksi Indosiar gaduh pantun ciri khasnya. Lihat tadi contohan heula pantun wios. Jika kia Bu, pantun ciri khas Teh Rena Reni di aksi Indosiar. Nih adek-adek yang suka nonton TikTok Teh Rena Reni pasti pada tahu. Yuk kita santain dulu. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi. Ketemu lagi sama Rena Reni, Gaiah Bandung siap beraksi. Di demo beda keprokna Teh Rena, keprokna teh ngahaluleng di demo. Teh acan konek cina saurna teh. Iya emak-emak eleh ke bapak-bapak. Bapak-bapak humo anu keprokna. Iya Allah, wihane. Kepo pantuna. Jalan-jalan ke Andapani, nonton sirkus lagi atraksi. Ketemu lagi sama Rena Reni, Gaiah Bandung siap beraksi. Masya Allah. Gening arayaan dia teh rayanya. Gelantaran rame Bu, Teh Rena Reni gaduh pantun spesial kanggo Ibu. Pan tadi aksi Indosiarnya, ayana pantun spesial. Warga ada dianya, spesial. Yuk kita coba. Yes, Bu, yes. Jalan-jalan ke Antapani, pulangnya ketemu Bu Sari. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di Neglas Sari. Masya Allah, alhamdulillah. Rame geningan dia dietiknya ayat-ayat. Tuna ayat dia dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat. Bapak, Ibu, Teteh, Aa, adek-adek semuanya, supaya acara ini tambah berkah, urang salawatan heula siap? Siap. Siap salawatan siap? Siap. Pali dia adek-adek, ibu-ibu siap salawatan siap? Siap. Bapak-bapaknya siap salawatan siap, Pa? Siap. Tapi satu acan salawatan kita tes dulu, Teh Rena. Iya, yang di Neglasari arah paling hentunya. Nah, biasanya Teh Rena Reni ngetes dulu, Bu. Ngetes coba, dulu. Bapak Ibu lanjutin. Hei Ibu, Bapak. Ya, baru dak nahungku, Teh Rena. Iya, ibu-ibu na mending haluleng. No kolot na hulang-hulang. Oh, pasihan narang atuh. Masih melamun ini. Jadi gini Bapak Ibu, kalau dipanggil sama Teh Rena Reni jawabnya seperti ini. Hei Ibu, Bapak. Ibu, Bapak. Ibu, Bapak. Teh gitu. Siap Bapak Ibu siap? Siap. Siap. Nanti sesuaikan. Sesuaikan Bu. Upami di sahuran Ibu Bapak tembangna Ibu Bapak. Neng-neng tembangna neng-neng. Siap? Siap. Yuk uyane Teh Rena. Hei Ibu, Bapak. Lu baca salawat. Hei Eneng, Eneng. Lu baca salawat. Hei Aa, Aa. Lu baca salawat. Meraih syafaat Nabi Muhammad. Aminan, Serena, aminan. Bertasawat, maksiat ninggal. Bertasawat, jodoh mendekat. Bertasawat, badan jadi sehat. Bertasawat, rezeki berkah. Bertasawat, yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat. Para sahabat, yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat.
baca sholat. Hei tete, yuk baca sholat. Hei a-a, yuk baca sholat. Hei aki, yuk baca sholat. Hei nini, yuk baca sholat. Meraih ngomongkan batur
tangga kabeuli ieu itu teh ngarasa panas leres teh Bu. Tadi leres cina. Ya Allah, tingali tatangga meuli kulkas. Kakak urang nu barana tiris. Tatangga meuli kipas angin, petingna asup angin. Dikerok ku si Aki Bu peting-peting kaluar biji gambar kulkas jeung kipas angin. Astagfirullah menikah nyarian. Lebihkeun ka tatangga Bu meuli kompor. Urang nu kadirutnya. Astagfirullah. Ngerasa panas gitu. Ulahnya Ibu, eta teh saking gengsi-gengsina ka tatangga. Papanas-panas. Daripada dipake ngagibah, ngagosip, mendingan naon Bu mulut ini dipakai banyak-banyak membaca zikir dan shalawat. Indonesia 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Masehi upami hijriah mah Bu bertepatan dengan tanggal 8 atanapi kaping 8 sasi Ramadan. Sasi naon Bu? Ramadan. Sarebu 364 hijriah. Masyaallah. Tah bulan Ramadan teh eta teh saeutuh syukurnya terusnya para bulan. Beuheun. Terus tadi kaping 17 Agustus eta teh Bu bertepatan di hari Jumat. Berang-berangnya hari Jumat teh Saidul Ayam rajanya hari. Masya Allah. Bu, kemerdekaan Indonesia tidak lepas daripada perjuangannya para ulama. Perjuangan anak sahabu para ulama. Terusnya orang ninggal ada terenarini pasukan TNI dah kapung rumah leres pasukan TNI. Tapi pasukan TNI anu berakhlak, anu beragama. Janten kapung ber pejuang-pejuang kapung ber teh anu paham kanu agama. Pemimpin-pemimpin anu paham kanu agama. Sok bantesan sing kompak. Pejabat-pejabat na anu paham agama. Pasukan-pasukan na anu paham agama. Pemuda-pemudi na anu paham aneng-aneng na anu paham aki na anu paham ni na anu paham. Keren, anu paham agama Bu. Pejabat dan ulama bersatu. Betul. Saat itu ada rombongan pasukan Bu negosiasi ke Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ditunda ke Bung Karno. Nah, ditunda cenah. Sabab Bung Karno paham Bapak Ibunya, kami di sasi Ramadan teh tadi rajana bulan. Kami dina dintenan Jumat teh insyaallah barokah eta teh Saidul Ayam rajana hari. Masyaallah. Bahkan saat itu Bu posisi yang menggerek bendera sedang berpuasa. Setelah dikibarkan bendera dinyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Tuh, arapal geningannya Masya Allah. Arapal Bapak Ibu arapal? Arapal. Alhamdulillah Masya Allah. Tuh arapalnya. Ibunya tengok Bung Karno langsung Bu ngangkat kedua pandangan anak sambil berkata, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Tuh Bu, hasil kemerdekaan Indonesia tidak hanya sepenuhnya atas perjuangan makhluk, tapi berkat rahmat dari Allah. Betul, atas rahmat dari Allah. Bapak Ibu jangan sampai Allah memberikan rahmat 78 tahun yang lalu, tapi di tahun ini justru Allah memberikan laknat na'udzubillahi min zalik. Yes, Teh Rena Reni ngarayakeun kemerdekaan sing meriah. Uyos mangga Bapak Ibu. Yes. Semeriah mungkin. Yes. Asal naon ulah dugikeun ka ngundang laknat na Gusti Allah. Kamu ending puncak-puncak nanya. Ulah ieu mah aya di hiji kampung ngayakeun kemerdekaan teh naon?
kuat kabe bencongan. Bencong-bencongan siga feelnya anu perempuan didandanan seperti laki-laki. Siga jalu. Ya siga jalu anu laki-laki didandanan seperti perempuan persis bencong bisa menggelis teh. Jadi aya nu siga kitu aya. Aya. Kengeng 3.11.000. Alhamdulillah, masyaallah. Mudah-mudahan hasil ieu Bapak Ibu sadayana sedekahna anu tos dikaluarkeun infakna janten amal jariah amin. 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 Sehat amin. Amin. Masyaallah. Teh Renarini sedang safari dakwah Bapak Ibu. Insyaallah ayeuna Teh Renarini ka Neglasari. Tos ti dieu Teh Renarini lajeng deui ka Kabupaten Tasik. Nyuhunkeun doana nya ka Kampung Cihonje Kabupaten Tasikmalaya. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan sehat dan lancar. Amin. Teh Renarini juga sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Nusantara Bandung, Fakultas Agama Islam, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan sambil ngaji mondok di Pesantren Rancaherang Bandung. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan lancar. Mohon doanya juga untuk Ibu Bapak Teteh AA, wabil khusus guru-guru yang ada di sini. Insyaallah tahun depan Teh Renarini ngiringan deui aksi Indosiar Bu. Ikutan lagi. Tapi beda. Upami kamari mah aksi Indonesia, insyaallah tahun payun aksi tingkat Asia. Mohon doanya kepada Bapak Ibu guru-guru mudah-mudahan sehat dan lancar. Amin. Teh Renarini membawa kejuaraan terbaik untuk Indonesia. Amin. Alhamdulillah, masyaallah hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun Bapak Ibu. Kehala badan Ibu Bapak kapok teh aya Teh Renarini dongkap ka dieu kapok. Alhamdulillah henteu. Atuh aya Teh Renarini atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sami Bapak Ibu Teh Renarini ge atuh. Mohon dongkap ka dieu. Alhamdulillah. Ternyata di sini ibu-ibunya cantik-cantik ya. Masyaallah. Bapak-bapaknya kasep-kasep sadayana. Ternyata di sini gatel ngaosnanya. Amin. Kita doakan juga untuk para jemaah ya. Iya, kita doakan Bu Kersa ngaminan Kersa. Masyaallah. Ya, angkat pananganna Bapak Ibu sadayana. Bapak Ibu sadayana, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh jemaah yang hadir di sini, rakyat yang ada di Neglasari, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan seluruh warga yang ada di sini dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus panjang. Amin. Tidak terputus. Amin. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini membawa keberkahan untuk amin, kita semua. Amin. Insya Allah kita dipertemukan kembali di akhirat nanti. Amin. Di syurganya Allah berkumpul bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alukal ijabah al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa bersilaturahmi kembali ya Bapak Ibu. Sehat-sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua sama ya, kita ada foto bersama dulu. Ya, seluruh alumni guru juga sama ditunggu.
ini di atas ataupun juga di depan panggung ada foto bersama di depan bender ya, atau di depan panggung ya, nanti kita kondisikan. Jadi seluruh guru alumni jaga tempat ini harus kembali steril. Atas. Bu Lurah, atas. Iya, Cana, iya, makanya. Bapak ini Bu Lurah di atas. Ya, silakan ditunggu ya. Untuk para alumni Bu Lurah. Siap-siap, gaya bebas ya, gaya bebas. 3 Selanjutnya, hambat waktunya untuk kita bisa makan bersama dulu di rumah makan si Bentang, insya Allah. Untuk lebih kita lebih dekat lagi, sesonoan. Kita dari sini bareng ke sana, Pak. Dari siapa, Pak ya? Ikut ke Cepet. Boleh di atas ya, boleh di atas. Di atas 2, 3 lagi 1, 2 pengurus, saya pengurus ditunggu ya, pengurus ditunggu untuk foto bersama bersama Ustazah Rena Reni juga, sama kita berfoto bersama ya. Ya, silakan untuk para alumni juga kita laksanakan sistem foto bersama. Dari mahasiswa Uniga juga sama, yuk kita foto bersama, mau di bawah boleh. Sekali lagi untuk panitia, panitia kita punya tugas nanti untuk membersihkan, mensterilkan lapangan ini untuk final ya. Untuk final sepak bola. Jadi jam 1 lapangan sudah steril dari para pedagang dan juga yang lainnya, karena pada pukul 13 akan dilakukan final ya, final sepak bola. Bergiliran aja ya. Foto bersama. Sekali lagi pedagang pada pukul 13 harap steril dari tempat ini ya, akan dilakukan final sepak bola ya. Panitia juga mohon sigap ya untuk membersihkan Pak Ugang beserta jajaran yang lainnya, siap-siap untuk membersihkan. Oke, Teh Hilap, Kang Rekan jalan, mudah-mudahan lancar sampai di tujuan dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah segala ada ini. Di sini. Terbuat dari apa, picung? Dari apa ini bahannya? Buah itu. Oh, buah. Buah picung. Ini